untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam tafsir Al-Quran, tafsir surah Al-Qasas, surah yang ke-28, juzuk yang ke-20, yang mana pada kali ini insyaAllah kita dah sampai pada ayat yang ke-78. Tuan-tuan, ayat 78 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun. Shadaqallahul 'azim. Maksudnya berkata Qarun, tak lain aku memperoleh kekayaan ini adalah dengan ilmu pengetahuan aku sendiri. Tiadakah Qarun itu mengetahui bahawa Allah telah membinasakan beberapa umat pada masa dahulu yang dianya lebih kuat daripadanya dan lebih banyak kumpul hartanya, dan tak payah Allah bertanya tentang banyaknya dosa orang yang durjana itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 78 ini nak menyatakan tentang bagaimana Qarun yang bongkak, yang sombong. Apabila Qarun diberi nasihat oleh kaumnya agar jangan belagak sombong, namun Qarun enggan menerima nasihat tersebut, bahkan bertambah-tambah buruk perangainya untuk mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ternyata tuan-tuan dengan kata-kata yang diucapkannya kepada orang yang menasihatinya, sebagaimana yang Allah sebut, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Berkata Qarun, dia kata, tak lain aku memperoleh kekayaan itu dengan ilmu pengetahuan aku sendiri. Ha, dengan ilmu yang aku ada. Maka di situ sombongnya itu yang dia menyatakan, di mana kekayaan yang dia dapat, harta yang banyak dan sebagainya itu adalah disebabkan kepandaian yang ada pada diri dia, iaitu dia cari, dia dapat dengan titik peluh usaha dia sendiri. Maka dengan sebab itu Allah mengetahui kelebihan yang dia ada untuk mencari kekayaan itu, yang tentunya dia menjadikan maknanya dia lebih layak untuk kaya dengan kekuatan yang ada padanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita lihat kepada pandangan ataupun yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, bila mana Allah Ta'ala menyatakan qala innama utitu ala ilmin indi, berkata Qarun, Allah Ta'ala sebut dia memperoleh kekayaan itu dengan ilmin indi, ilmu yang ada padaku. Ilmu itu, kata Qurtubi, merujuk kepada Taurat, ilmu yang diperoleh daripada Taurat. Disebut juga oleh Ibn Zaid menyatakan ilmu yang ada padanya itu merujuk kepada kelebihan yang ada pada dia, dan seolah-olahnya dia nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala redha pada dia. Ada yang menyatakan bagaimana maksudnya Qarun menyatakan Allah Ta'ala memberikan perbendaharaan kekayaan kepadanya kerana ilmu yang ada pada dia, dan juga kerana dia layak untuk mendapat kelebihan tersebut. Dan dikatakan juga oleh Imam Al-Qurtubi memenukilkan pandangan waqila, dikatakan maksud ala ilmin indi itu iaitu merujuk kepada, adalah merujuk kepada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perniagaan. Ilmu yang berkaitan dengan perniagaan. Jadi maknanya di situ Qarun menganggap bahawa dirinya sangat pandai, maka dengan sebab itu dia berhak dikurniakan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ala ilmin indi merujuk kepada kepandaiannya membuat az-zahab, buat emas, mencipta, membentuk emas, dan ia juga merujuk kepada ilmu kimia yang sebut juga tentang dikatakan qila bahawa Nabi Musa alaihissalam telah mengajar kimia kepada 3 orang, Yusha' bin Nun, Kalib bin Yufana dan juga Qarun. Itu pandangan yang menyatakan sedemikian. Tetapi Az-Zajjaj mengingkari ataupun menolak pandangan tersebut yang merujuk kepada kimia tersebut, kerana ianya merupakan perkara yang tidak realistik. Itu yang disebut. Namun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, diceritakan bahawa Qarun itu pandai orangnya dalam ilmu kimia kerana ia mempelajari daripada Nabi Musa, seperti juga Yusha' dan Kalib mempelajari ilmu kimia daripada Nabi Musa. Akan tetapi Qarun telah mengkhianati kedua-duanya sehingga melebihi ilmunya daripada ilmu keduanya. Qarun telah dapat menjadikan timah kepada perak dan menjadikan tembaga kepada emas. Dengan demikian dia jadi
kaya raya. Itu satu pandangan yang Ibn Kathir juga menolaknya. Namun itu ada juga diceritakan yang disebut oleh Ar-Razi dalam tafsir beliau, menyatakan bagaimana bahawa Qarun ini memang pandai berniaga, bertani dan mengusahakan bermacam-macam mata pencarian yang menyebabkan dia menjadi kaya. Itu pandangan yang dikemukakan oleh Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pentingnya kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala ini, ayat yang pertama ataupun kita kata rangkap yang pertama daripada ayat 78 ini, bila mana Allah menyatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, iaitu dengan kata-kata bagaimana Qarun menjawab dengan sombongnya, berkata dengan sombongnya, aku diberikan harta kekayaan itu hanya disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Maknanya dia nak kata bagaimana Qarun kata, aku diberi harta ni kerana Allah lebih mengetahui, aku memang berhak untuk menerimanya. Sebagaimana yang dinukilkan juga dalam tafsir Al-Maraghi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. Surah Az-Zumar, surah yang 39 ayat 49. Maksudnya, maka apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, dia segera berdoa kepada Allah. Kemudian apabila Allah memberikannya satu nikmat sebagai kurnia daripada Allah, berkatalah dia dengan sombong, aku diberikan nikmat hanya disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Itulah sikap manusia sebenarnya. Dan itu juga merupakan sikap Qarun. Walaupun nasihat kaum dia kepada dia supaya dia tidak sombong dengan harta yang dimiliki, tetapi Qarun ni malangnya dia bertambah sombong, bertambah ego dengan harta yang dimilikinya itu. Peringatan bahawa harta benda yang dapatnya itu sebagai satu kurnia dan anugerah Allah. Ingat, harta benda ni Allah Ta'ala kurnia, jangan duk sombong sangat. Sepatutnya kita bila dapat harta ni syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kalaulah Allah buat baik kepada kita dengan menggunakan nikmat, menggunakan harta dan sebagainya, maka menjadi tanggungjawab kepada kita untuk melakukan kebaikan sesama manusia. Patutnya mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan engkar, jangan sombong. Tetapi masalahnya Qarun ini dia sombong, dia bongkak. Dia mengatakan bahawa harta benda yang didapatinya itu tak ada hubungan dengan Allah. Tak ada, itu dia punya usaha sendiri, semata-mata kepandaiannya, kepintarannya, dan dia berusaha dengan segala macam akal dan kepintaran, dan usahanya berhasil. Jadi itu yang disebut olehnya. Dan dia samalah juga sombong dengan apa yang ada pada Fir'aun dahulu, yang mana Fir'aun menyatakan segala kemuliaan kerajaan yang dia ada itu dia layak untuk menerimanya. Bahkan sampai tahap kesombongan, sampai tahap peringkat yang tertinggi yang kata Fir'aun itu, sehingga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Inilah kita sebut sebagai satu sifat sombong yang luar biasa. Sombong yang angkuh, yang melampaui batas, yang apabila kena kepada manusia, dia akan tidak mempeduli dah terhadap apa-apa juga yang berada di sekelilingnya. Dia rasa dengan apa yang ada pada dia, dengan nikmatnya Allah kurniakan pada dia, itu menunjuk kekelebihan yang dia berhak mendapatkannya, dan dia tidak langsung mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran daripada apa yang berlaku kepada Qarun ini. Walaupun hari ini tidak ada lagi manusia yang nama Qarun, tak ada. Harta Qarun adalah, tapi manusia nama Qarun tidak ada. Tetapi watak-watak Qarun itu tetap ada dalam masyarakat kita. Berapa ramai orang yang bila mana Allah Ta'ala uji dia dengan nikmat, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan harta benda, lalu dia lupa kepada Allah, dia tidak mensyukuri Allah, dia pandang hina kepada orang, dia pandang lekeh kepada orang. Hingga kan kalau dia buat kenuri pun, dia jemput orang, dia tak jemput orang-orang susah, golongan marhain, hatta jiran-jiran tetangga dia tak jemput, dia pandang lekeh. Maka dia akan jemput VVIP saja, golongan kenamaan saja, golongan ada pangkat saja. Sebab itulah kedudukan dirinya. Itu orang yang sombong memang panggil macam tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok sampai hari ini manusia yang berpewatakan Qarun masih ada, yang mana bila dia berusaha, bisnes dia jadi, bisnes dia dapat, dia dapat projek yang banyak, contohnya dia mendapat keuntungan yang banyak, mungkin jadi jutawan, bilioner dan sebagainya. Maka pada ketika itu dia lupa bahawa pemberian itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, untuk Allah melihat bagaimana sama ada dia mensyukuri nikmat Allah ataupun tidak. Tetapi malangnya ada di kalangan manusia yang makin sombong, yang dia rasa bahawa
itu hak dia. Dia yang usaha dengan tangan dia sendiri. Dia layak, dia pandai, dia cerdik. Orang lain bodoh, orang lain tak ada usaha. Bahkan bukan sekadar itu. Ada yang bila Allah bagi harta baik yang banyak, dia tak nak keluarkan zakat, dia tak nak sedekah. Dia kata, sebab apa aku nak sedekah pada orang? Sebab apa aku nak bagi zakat? Sedangkan orang itu malas. Dia tak bekerja. Ataupun dia tak pandai berniaga, dia tak pandai buat kerja. Maka dia tak dapat. Aku pandai, aku dapat. Maka akulah berhak untuk mendapatnya. Akulah berhak untuk menikmati kekayaan. Sebab apa aku perlu kongsi dengan orang? Jadi sombong. Sombong macam Qarun, tuan-tuan. Akhirnya, zakat pun dia tak bayar. Sedekah pun hak harta dia tak tunaikan. Maka pada ketika itu, sebenarnya dia akan menuju kepada kehancuran. Kerana dia telah bersifat dengan sifat-sifat yang ada seumpama pada Qarun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka dengan sebab itu, qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Kata Ibn Kathir, Qarun menyatakan demikian kerana Qarun nak menyatakan bahawa dia tidak memerlukan nasihat kepada sesiapa, daripada sesiapa. Dia tak perlu nasihat. Walaupun kaum dia, sebelum ni kita cerita bagaimana dalam Quran menceritakan kaum dia tegur dia, tetapi dia tak peduli perkara tersebut. Kerana dia menyatakan, sesungguhnya dia kata, Allah memberiku kekayaan ini sebab Allah mengetahui aku berhak mendapatkannya. Dan sebab kecintaannya kepadaku, ada rasa seumpama itu, aku lebih layak untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, disebutkan bahawa, disebut Ibn Kathir, bagaimana dia menyatakan, Qarun menyatakan, sesungguhnya Allah memberiku semuanya ini hanya kerana pengetahuan Allah yang mengetahui bahawa diriku berhak memperolehnya. Sebab itu kita kata pengertian ini sama dengan ayat yang kita baca tadi, surah Az-Zumar. Apabila manusia ditimpa bahaya, dia menyuruh Allah Ta'ala. Apabila Allah bagi kepada ni'mat, dia berkata apa? Qala innama utitu ala ilmin. Aku diberi ni'mat itu kerana memang aku layak, memang aku cerdik, memang aku pintar. Rahmat bagi ni'mat. Sebelum itu dia susah. Dia susah, tak apalah. Bila dia senang saja, waktu itu dia kata, ini hak aku. Satu yang berhak, aku terima. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka itulah sifat manusia yang disebut oleh para ulama. Kadangkala orang yang susah itu, ujian susah lebih senang daripada ujian senang, dan ujian senang itu lebih susah daripada ujian susah. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan untuk kita faham. Ujian susah lebih senang daripada ujian senang, dan ujian senang itu lebih susah daripada ujian susah. Maknanya apa? Maknanya kalau orang dapat kesusahan itu, dia bersabar. Memanglah dia tak boleh buat apa kan, dia bersabar. Lebih mudah untuk dia bersabar. Berbanding dengan orang yang mendapat kesenangan, amat susah kepadanya untuk melahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila dia dapat kesenangan, maka di situ datang sombong dalam dirinya. Datang ego dalam dirinya, datang angkuh. Maka pada ketika itu, dia sudah lupa. Dia sudah rasakan bahawa dia tidak berhajat kepada sesiapa. Dia tak perlu siapa-siapa. Dia rasa dia sudah memiliki segala-galanya di atas dunia ini. Maka pada ketika itulah, ramai juga orang yang bila diuji dengan nikmat senang, maka pada ketika itu mereka hanyut. Mereka jauh daripada jalan Allah SWT. Mereka tenggelam dengan kenikmatan-kenikmatan itu. Sebab itu kadangkala ada orang yang susah, dia kena renung benda ini. Kadang-kadang orang susah tengok orang senang, untung dia senang. Jangan kita anggap macam tu. Kadang Allah bagi pada kita susah untuk mengingatkan kita supaya dengan kesusahan itu mungkin lebih baik bagi kita. Sebab mungkin bila Allah bagi senang pada kita, tiba-tiba kita jadi engkar, wal'ayyuzubillah, kita jadi bongkak, jadi sombong kerana kita tak dapat menghadapi ujian tersebut. Maka lebih baik kita bersabar dengan kesusahan yang diberikan. Tetapi kalau orang yang bila mana Allah bagi kesenangan kepada mereka, mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala, mereka menambahkan lagi kesyukuran mereka pada Allah, maka menggunakan harta mereka di jalan Allah Ta'ala, maka mengeluarkan yang wajib seperti zakat, bersedekah yang sunnah, wakaf dan sebagainya, maka itu merupakan orang yang lulus ujian. Dan insya Allah mereka, harta-harta yang mereka gunakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu akan dapat manfaat kepada mereka sampailah mereka dibangkitkan di akhirat kelak.